mungkin ada benda-benda terkait program PKK provinsi yang bisa kita naik. Kalau untuk kita provinsi, kalau program yang baru-baru sekali ini hasilnya sudah tidak ada. Cuman kemarin kan kita kan ada program desa model. Desa model itu untuk tahun yang ini tidak ada lagi karena anggarannya memang tidak ada. Tetapi kita ada pemberian PMT, tetapi berupa makanan yang jadi yang produk UKM. Kalau misalnya untuk Malaka bisa dari produk UKM setempat gitu. Tapi tadi Rambu ada rapat ya, ada perubahan, ada pergeseran ya, ya pergeseran anggaran. Jadi ini setelahnya April ya? Iya, setelahnya April untuk pengadaan. Bapak izin Bunda, untuk yang pengadaan itu nanti setelahnya di bulan April. Hmm. Tetapi di bulan Maret itu nanti akan ada turun ke kabupaten untuk identifikasi baik itu lokasi survei tempat sasaran maupun tangan lokal yang akan diberikan. Karena kita pada dasarnya hampir sama dengan program tahun 2021 yang pengadaan GELOR itu bentuknya suap kelola T3 antara PPPKK dengan Dekranas dan sebagai supply produk yang akan kita beli atau kita bagikan untuk masyarakat. Iya, iya. Berarti kalau yang misalnya Malaka gitu, mereka kan misalnya ada UKM yang mempunyai produk GELOR dan itu itu Dekranas dan mereka yang beli atau Dekranas dari sini? Dari Dekranas dan provinsi. Provinsi, berarti Dekranas provinsi akan membeli yang dari UKM Anda. Baru menyerahkan ke PKK untuk membagi. Begitu ya Rambu ya? Seperti itu. Baik, benar mungkin dapat kami laporkan bahwa di Malaka kan ada dua UMKM Kelor yang sudah berproduksi. Dan kemarin bulan Desember ya? Iya. Bulan Desember itu sempat dikirimin sebanyak sekitar 300-400an pieces ya? 400-an pieces yang dipublikasikan ke desa model. Jadi di awal Januari ini kami sudah lakukan ke desa model. Karena memang kan desa model tidak berjalan lagi. Tapi kami harapkan supaya yang desa model yang sudah berjalan tahun 2 tahun lalu dan tahun lalu, kalau bisa mereka teruskan, dilanjutkanlah dengan cara mereka, karena sekarang kan ADD juga dialokasikan dari untuk teman-teman samping juga. Jadi pembangunan Kelor ini kita harapkan ya sebagai salah satu supporting dari PPKK provinsi. Sebetulnya kalau menurut saya itu banyak yang kita bisa buat di desa yang lain karena ada ADD tadi itu. Makanya perlunya pendampingan PKK desa, kecamatan, desa, penguatan pelembagaan PKK dan untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di desa. Apa yang kira-kira kita PKK bisa lakukan? Dan setiap ada muslim bangdes, PKK-nya harus dilibatkan. Jadi PKK bisa mengusulkan untuk di desa itu apa yang program PKK yang mau lakukan untuk peningkatan kesehatan masyarakat paling penting. Karena Pak Jokowi sekarang kan sangat menekankan untuk mengatasi dan mencegah stunting itu. Baik, Bunda. Jadi kemarin waktu kami rapat perdana dengan seluruh ibu ketua tim penggerak desa dan kecamatan, kami sudah arahkan seperti itu. Jadi tujuan kita atau program kita paling utamanya adalah penanganan stunting dan juga sekaligus pengurusan hak sipil anak perlahiran. Jadi kami minta biar semua tim ketua tim penggerak PKK menggerakkan pokja-pokja yang dia punya sampai dengan dasar Wisma untuk penanganan stunting ini. Jadi sistem kami seperti ini Bunda, mungkin karena dana ADD ini juga terbatas, jadi kita hanya sasaran kita hanya pada ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak yang terindikasi gizi kurang dan gizi buruk karena kalau mau dengan kalau dari Bunda kemarin yang untuk desa model itu kan lumayan besar dan lain-lain. Kita tidak sanggup seperti itu. Jadi saya cuma himbau semua ibu tim penggerak PKK desa harus tahu berapa ibu hamil yang dia punya, kondisi ibu hamilnya,
alamatnya dia di mana di desa itu dia harus tahu. Kemudian dia harus catat semua bayi balita yang gizi kurang dan gizi buruk, dan itu yang kita intervensi dan itu yang akan kita monitor. Dari kita ke kabupaten, ke kecamatan, ke desa, supaya 10 program PKK itu bisa berjalan. Itu paling penting. Karena itu disitulah keluarga itu, kehidupan keluarga itu semua ada di dalam 10 program PKK itu. Kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, tentu akan keluarga itu, kehidupan keluarga itu akan baik. Itu paling penting menurut saya. Ya. Jadi itu supervisi itu penting. Dari kabupaten ke kecamatan, kecamatan ke desa, dan pendampingan itu secara terus menerus harus selalu dievaluasi. Jadi memang orang dosa orang kamu orang kota sendiri karena nggak ngerti tuh apa gizi seimbang, pola hidup bersih dan sehat, gizi seimbang itu kan hal sederhana. Nah ini tugas kita ibu PKK untuk mendampingi. Saya itu hal-hal sederhana yang penting, mungkin bagi biayanya juga tidak terlalu besar, tapi kalau sering kita memberi ceramah-ceramah ke mereka, itu bagus. Tidak perlu dengan duit yang banyak. Ya, kita saja yang perlu untuk memberikan. Semua memberikan semuanya, memberi pencerahan. Pencerahan, ya. Juga hadir di posyandu juga, Bunda, untuk memberikan. Karena kan ya, saya melihatnya gini, setelah beberapa kali saya hadir di posyandu, ternyata ini proses pengukuran bayi salah juga harus kita perhatikan benar-benar. Sementara begini-begini terus sudah dicatat caranya, kan? Nah ini kan berpengaruh pada tinggi badannya dan ya, berat badannya. Kalau berat badan mungkin masih oke, okay, iya. Tapi tinggi badan ini yang bergerak sedikit. Saya lihat kayak banyak yang harus kita antropometri kan ini tidak standar, ada yang dengan ini saya punya itu selisih 2 cm. Kalau 2 cm pas pas di batas starting kan dia bisa sebetulnya tidak starting jadi starting itu yang saya ada program sekaligus kunjungan desa, saya juga kunjungan ke posyandu untuk mengamati pengukuran dan pencatatannya. Saya dibacakan 57,2. Saya takutnya dia salah dengar 55,2 Pak atau 55 saja atau 57 saja kan lumayan sisi ukurannya ya. Memang bayi juga harus dilatih pengukurannya, karena bayi ini kan gerak sedikit kan dia harus benar-benar diluruskan. Kan ini kalau lututnya tekuk sedikit sudah selisih 3 cm. Ya mungkin ini kode kita, saya yang turun ke lapangan sendiri untuk mengamati itu semua. Saya takutnya jangan sampai kita tercatat tinggi sekali ternyata kalau kita salah pencatatan. Dan itu untuk di ADD itu kan sudah ada anggaran untuk penanganan stunting. Jadi saya rasa kita bisa dari desa, bisa PKK desa atau apapun bisa mengusulkan untuk pembelian alat antropometri. Itu kan tidak mahal. Ya. Satu desa mungkin ada berapa posyandu ya? Satu desa 5 paling banyak. 3 sampai 5. 3 sampai 5 posyandu. 30-50 juta kan bisa. Dan nanti masing-masing desa beli sendiri. Kemarin saya juga sudah kasih tahu ke ibu tim pemberat PKK-nya, sampaikan ke bapak desa, sisihkan anggaran untuk beli alat ini supaya itu. Itu penting, itu salah satu penunjang untuk pencegahan stunting ini posyandu yang didukung oleh peralatan yang itu yang saya agak lihatin juga karena ini itu. Kemudian untuk pengukur sama pengukur tinggi badan juga ada. Tinggi badan ini kan kadang-kadang petugas yang memperhatikan nanti dia ada sanggahan di bawah itu ada karet atau apa. Kadang-kadang karetnya itu pincang. Satu sudah lepas, satu dua sudah lepas, jadi seperti ini, jadi anak berdiri kan tidak lurus juga yang sudah bisa berdiri. Nah,
Nah, kemudian untuk di kepalanya itu kan mereka pakai ada yang sudah bagus, tapi banyak juga yang kayak bikinan dari mana itu ya Pak. Jadi tidak stabil dia punya di ukuran kepalanya ini juga. Kita sedia. Memang perlu, mungkin perlu disampaikan juga Bunda. Memang pencatatan di posyandu ini banyak salah, karena kita pernah bikin lomba kan Bunda, artinya pengisian KMS saja. Itu ini yang lomba tingkat provinsi saja, yang paling juara tetap masih ada salah. Artinya ini yang dikirim yang juara. Paling baik sekabupaten kan yang dikirim lomba saja masih salah. Apalagi yang paling jelek ini. Kader ini kan macam-macam tingkat pendidikannya, ini memang harus itu kadernya harusnya melatih siapa kader? Kadernya ya kita di kesehatan, ya kan kalau kader urusan kesehatan nanti kesehatan yang itu kan itu sebetulnya untuk pengukuran tinggi badan pada saat operasi timbang itu tidak boleh kader sebetulnya harus tenaga gizi karena itu kan nanti untuk menentukan stunting atau tidak. Jadi setiap bulan Februari dengan Agustus itu ada operasi timbang. Nah bulan ini operasi timbang ini makanya operasi timbang ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, tidak boleh kader. Kadernya bantunya tetap bantu apa boleh, tetapi ininya harus itu karena takutnya itu kan itu ada tekniknya. Jadi bayi ini kan masih orang ini kakinya harus lurus betul, harus kalau tidak dia nakok lututnya sedikit saja sudah 5 cm Bunda. Betul. Kalau di batas-batas yang dia harusnya stunting atau tidak itu bisa jadi stunting gara-gara lutut nekok kan gitu. Nah, ini kadang kita juga itu harus mungkin kalau yang bulanan kader ya okelah. Plus minus salah naik turun ya oke. Tetapi pas operasi timbang ini memang operasi ya petugas kesehatan yang memang harus turun kesini dampingi terus ini. Karena kalau tidak takutnya itu supaya angkanya benar-benar ya nanti kita lihat bagaimana ya. Ya sementara ini kami turun karena memang ada operasi timbang dan ini kelihatannya angka yang pencatatan sekarang ini akan dicatat dan dikirim ke nasional kayaknya. Iya itu nanti di input. Input yang EPP GPM itu Bunda. Saya sudah jelaskan ke dokter kepala puskesmasnya kebetulan mereka itu juga kalau diperhatikan dicatatkan yang karena ini kalau kita salah nah ini harusnya kita sudah tidak ada stunting lagi di desa ini menjadi ada karena kita salah sebenarnya termasuk sweeping Bunda. Jadi biasanya berdasarkan data yang masuk ini kita ini baru 70%-an yang ditimbang. Saya tidak hafal Malaka, tetapi kota Kupang itu ekstrim, hanya 20% yang ditimbang. Nah kita ditentukan stunting oleh 20, baik kalau 20 ini pasti mewakili. Kan nggak bisa mewakili semua kan namanya operasi kota Kupang. Kota Kupang itu di bawah 50%, saya tidak hafal Malaka, tetapi biasanya begitu, iya. Justru yang di pusat kota, nah ini yang agak susah partisipasi masyarakatnya. Kalau di desa-desa mereka hadir betul. Rata-rata itu 75% yang hadir. Nah, yang tidak hadir itu kalau yang kemarin yang dilakukan di, dulu kan paling jelek ini kan TTS. Jadi Pak Bu kan datang jadi saya mendampingi TTS, itu Pak Bupati langsung perintahkan camat semua untuk operasi. Yang tidak datang kan namanya satu desa ini sebetulnya hafal anaknya, anaknya siapa yang belum datang. Itu di sweeping. Jadi dicari kalau perlu timbang di rumahnya kan itu yang tidak datang kan cuma beberapa itu yang harus di sweeping supaya angkanya bisa itu semoga bisa baik. Kadang kan banyak yang orang tuanya malas tidak mau itu 70% 30%-nya. Jadi Bunda kebanyakan kita di sana juga anak-anak ini orang tuanya perlu bekerja di luar. Jadi yang pertama mempengaruhi pola asuh anak, yang kedua kehadiran di posen itu kan nenek yang perhatikan kemarin saya di satu posyandu itu ada 4 isi ibu semuanya neneknya pola asuh karena nenek yang pelihara kandung ada yang kedua orang tuanya sudah nggak ada yang memang anak-anak dia kerja di luar jadi semua anak kedua-duanya ini isi ibu dan cacat karena bapak patung anak tidak ada di tempat ke Kalimantan. Jadi dua ini masalah ini yang kelihatan masalah
dan di luar agak susah untuk diintervensi, tapi betul sekali dengan uang yang terbatas, ibu sangat tepat kalau intervensinya pada ibu hamil. Jadi ibu hamil tuh selama hamil harus naik berat badannya 12 kilo minimal. Kurang dari 12 kilo itu sudah pasti stunting anaknya. Dan jadi dokter, maaf, ini ibu-ibu kita yang tidak hamil pun HB-nya mereka itu paling tinggi 9 loh, Bunda. Paling tinggi apa lagi ya mungkin ya. Dan itu kan salah satu penyebab stunting karena anemia. Ya. Ini juga anemia itu kenapa ya? Kurang sama. Jadi maksudnya kebetulan saja Bunda, saya ini kurang gizi. Bisa macam-macam kan, karena malaria juga kan. Malaria ya. Malaria pasti dia punya HB juga drop. Ya, nah, kesehatan itu punya program, yaitu anak yang sudah menstruasi, jadi kita persiapkan sejak remaja, itu wajib minum tablet FE. Jadi ada di sekolah-sekolah itu setiap hari Jumat harus minum, jadi dibagi. Saya pernah kirim itu FE ke sekolah-sekolah, 800 sekolah se-NTT. Tapi sampai di sana banyak guru-gurunya juga tidak memperhatikan, tapi kalau Pak Bupati yang perintah kan beda. Jadi setiap Jumat ini ada programnya, FE-nya juga ada di Dinas Kesehatan Bunda. Nanti itu setiap anak remaja putri yang ada di SMA, SMP yang sudah menstruasi itu wajib ayo minum bareng begitu. Jadi setiap Jumat mungkin Pak Bupati sekali dua kali, habis itu kalau sudah kan mereka jalan sendiri. Atau itu mungkin itu saya ada. Rasa ini lebih bagus itu juga dikasih ke pus pasangan usia subur, karena kan pasti mereka akan butuh melahirkan dan sebagainya kan. Bunda, saya tidak sengaja, saya ada program untuk untuk donor darah dalam rapat 17 Agustus. Kemudian saya mewajibkan setiap ibu PKK kecamatan datang membawa 5 orang. 60 orang yang dibawa, 58 orang itu HB-nya paling tinggi itu 9,6. Aduh. Hanya 4 orang yang lolos. Iya. Kalau FE kurang berarti kelornya bunda, kan FE-nya kelor itu tinggi. Jadi mungkin ini wajib tanam kelor, gerakan gerakan. Iya, jadi ada ibu mungkin ini gerakan karena kelor ini menurut hasil pemeriksaan laboratorium itu dia punya zat besinya itu 24 kali banyak. Jadi mesti ada gerakan menanam kelor. Jadi itu yang paling gampang ya. Yang paling gampang tidak mengeluarkan biaya. Iya. Nah, kelor itu tanam loh gampang, apalagi mesti begini ya. Malah pakai batang aja. Ya, biji juga bisa jadi. Cuman cara olahnya yang nggak boleh salah. Jadi dia setelah dipetik tidak boleh lebih dari 4 jam harus segera diolah. Karena kalau lebih dari 4 jam disimpan, itu nutrisinya sudah banyak yang berkurang. Kemudian yang dimasak hanya daunnya saja, batangnya tidak boleh ikut karena batang mempunyai sifat menetralisir nutrisi yang ada di daun. Cara masaknya, selain mendidih matikan kompor, masukkan daun kelor 5 menit di aduk-aduk, siap dikonsumsi. Jadi jangan lama-lama di atas api. Jadi selama ini kita sudah konsumsi kelor, kita cuma cara pemasakannya. Ada resepnya nanti mungkin bisa di kamu ya. Ada resep kelor itu mungkin Anda kalau butuh sosialisasi bisa bawa. Bisa diperbanyak nanti sama ibu. Iya. Jadi kalau misalnya mereka bosan di bening, di apa-apa gitu. Menu-menu kelor. Ada ya. Mereka sekarang kita buat tren itu kan bunga pepaya selalu pakai daun unti kan. Iya. Tapi ganti pakai kelor. Iya. Jadi yang asam uratnya tinggi gitu kan bisa makan juga ya. Ya dan mereka oh enak juga ternyata ya. Jadi ibu hamil itu harus sering makan itu sayur kelor. Semua remaja putri kita itu anemi semua tuh berarti semua terjadi. Saya sampaikan ke ibu kepala dinas waktu itu, tetapi ya mungkin beliau banyak program ya, jadi tidak sempat respon. Tapi saya malah sangat terganggu dengan itu. Iya betul, saya sangat terganggu. Ini penyebab stunting salah satu. Iya, ini anemi itu ya. Dan ibunya anemi pasti kematian ibu juga risikonya tinggi. Kalau anemi perdarahan berarti selesai. Oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kita ambil produk UKM dan kita berikan. Itu
produk kelor, yaitu bisa teh dan bubuk, serbuk. Oh ya, serbuk kelor itu bagus di kolom praktisnya itu ya. Bubur sudah jadi, tinggal ditambahin setengah sendok teh, siap makan. Campur di susu, siap minum. Campur di sup, ya setengah sendok aja. Setiap hari itu membantu sekali untuk mencegah anemia. Kalau ibu makan hapermut itu dicampur dicampur sedikit gitu. Jadi setengah sendok kan cuma satu jumlah aja kan. Tapi kalau banyak rasanya enak. Dan rutin, harus rutin itu. Jangan hari ini minum atau makan, nanti bulan depan baru itu nggak ada dampaknya. Harus rutin. Penyampingan tim penggerak PKK sampai ke desa untuk menjalankan 10 program PKK. Jadi sudah ada pola asuhan untuk remaja, pendidikan, kesehatan, apa namanya tuh hidup apanya, pola hidup sehat, gizi seimbang dan lain-lain itu, kebersihan lingkungan, semua sudah ada di situ. Jadi itu harus diterapkan. Jadi intinya ini bupati dokter jadi pas. Kita inginkan kita kalau bisa kita buat sesuatu untuk kita punya masyarakat. Betul. Sedih juga kalau datang ya sebegitu begitu tidak ada perubahan. Betul. Tidak ada. Dan lihat anak-anak juga segini-segini lengannya, aduh kasihan. Tapi memang sudah. Satu tahun ini saya turun ke desa sudah mungkin sekitar 36 desa saya ini. Banyak sih anak-anak yang sudah mulai bagus. Ya karena jadi apa montok kelihatan bagus gitu loh wanita. Ya, jadi bersih. Ya. Maka itu bagusnya semangat namanya penduduknya tinggi loh. Anak-anak yang kerja itu kan yang ada anak malang itu di saya. Itu dia sekolah kuliah. Jadi sekarang sudah sarjana gitu. Di pagi cuci-cuci cepet-cepet, nanti jam 7 kami ke kantor, dia kuliah. Kita pikir juga daripada dia di rumah cuma lah aneh-aneh, kita nggak bisa kontrol dia kuliah lebih baik. Itu sarjana akhirnya, walaupun dulunya kerja ikut orang, tapi banyak sekali yang semangat begitu tuh saya rasa. Iya, mungkin banyak juga yang rajin, banyak juga yang tidak rajin. Oh begitu. Ya, banyak juga yang tidak rajin. Kemarin kita punya PKWI Bunda, 51 orang. Soalnya kan anak-anak usia sampai dengan 25 tahun, beberapa sudah menikah. Sekarang kita follow up untuk PKWI-nya, aduh, sudah jalan lagi. Ada yang jalan, tapi ada yang tidak mau, padahal itu sudah tahu jelas bahwa itu nanti hasilnya kalau bagus. Kami pilih lagi. Sudah baru ramai waktu ya. Sabar. Kasih tahunya. Padahal itu modal sudah dikasih kan. Benang dikasih, alat pemenang sudah. Uang untuk modalin dia beli benang sudah dikasih juga. Hasilnya juga sudah dikasih. Hasilnya sudah dibeli. Kurang apa coba? Tinggal motor itu uang nggak bisa. Itu yang maka itu ada tercatat 8.000 UMK saya baru dapat laporan dari dinas. Saya bilang Pak Sek, sekretaris dinas koperasi, Pak tolong gerakan anggota turun ke lapangan survei 8.000 ini yang masih hidup berapa, yang ada izin berapa, lokasinya di mana saja, kegiatannya supaya kita bisa pantau. Karena kalau kita punya catatan begini banyak, kalau presiden mana pasti dia senang sekali. UMKM di desa yang terpencil di batas sana, kalau punya 8.000 UMKM kan luar biasa kan yang berarti. Jangan hanya di atas kertas. Ini pas kayak pas bantuan, supaya pas bantuan ada dia dapat. Kalau mau kasih bantuan harus survei lagi kita. Jadi sekarang kan wajibnya harus punya NID. Harus punya NID, yang produksi untuk makanan harus punya PRT. Jadi dia pasti kan sudah punya FPP dan bantu sehat atau segala kan pasti harus punya. Kalau di provinsi saat ini UMKM itu dimanfaatkan oleh Pak Gub dan Pak Wagub ini belanja online juga. Jadi kami di Pemda, misalnya kantor kami,
itu belanja harus online. Nah, UMKM itu masuk di situ. Jadi seperti kalau kita GrabFood gitu, tapi itu. Jadi misalnya mau rapat gini, langsung lihat itu sudah ada. Oh, apa misalnya bakpao, misalnya oh bakpao. Jadi UMKM itu hidup dari situ juga. Jadi mungkin bisa dihidupkan. Iya. Jadi UMKM-nya kan kadang modal juga terbatas. Kalau ada pesanan, jadi oh besok saya mau rapat, saya apa nganu dulu pesan. Jadi dia itu kan kadang jualan banyak baru tidak laku, akhirnya rugi. Keluarga yang lewat yang makan nanti soalnya pesanan kan itu jadi bangkrut. Jadi yang di sini sekarang pakai itu. Jadi semua kantor, iya semua kantor harus belanja melalui UMKM dan online. Kami di provinsi ya semua begitu. Jadi bulan ini sudah kemarin bulan kemarin itu sudah Januari sudah enggak, bulan ini wajib, sudah wajib harus. Jadi belanjanya jangan tidak ada korupsi-korupsi tidak ada karena semua transaksi sudah online. Sudah, sudah, ya. Iya, usul ini satu saran untuk kami ini maksudnya biar cuma nanti kita minta Bapak Bupati untuk buat itu ya. Supaya UMKM-nya juga minimalkan uang apa kue-kue rapat kantor-kantor kalau mulai model kan tidak bisa ya udah uang yang ada di kantor-kantor rapat itu menghidupi UMKM kayak iya ATK yang apa toko-toko kecil yang jual ATK juga gitu dan menghindari korupsi karena semua belanja transaksi online mau kan super catat semua jadi ya itu WTP juga dapat UMKM-nya juga jalan gitu. Mungkin bisa dicoba juga untuk skup yang kecil dulu di kantor-kantor. Kalau dulu kan kita ada lomba suka ada lomba-lomba, sekarang tidak ada ya. Itu lomba-lomba sebetulnya untuk mengevaluasi juga ini PKK-nya memang tidak. Tapi KMS tadi tidak. Nah, skup program ini benar-benar mereka tahu nggak? Bisa menerapkan nggak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi sekarang lomba-lomba ini tidak ada. Pandemi juga satu itu. Ya, kalau setiap kali tergantung pemimpinnya juga. Kami sukanya juga ada merencanakan sedikit lomba-lomba untuk kayak bagi sehat, bagi kesehatan. Bagus menurut saya. Paling tidak mereka ada semangat, mungkin dalam rangka hari anak, tanggal 17 Agustus biar ada kegiatan mencuci tangan, mengisi KMS. Yang kami buat itu lomba mengisi KMS oleh kader dikasih kasus, jadi misalnya kasus anak bayi umur sekian dia ini terus nanti ngisi KM beratnya sekian terus nanti dia ngisinya gimana terus penyuluhannya apa jadi dia gitu jadi kader-kader ini dikasih kasus terus oh berarti ngisi oh berat badan sini ini oh dia bawa garis merah misalnya berarti dia punya penyuluhan apa oh dia bayi masih 3 bulan berarti mungkin dia penyuluhan ASI eksklusif jadi kader ini jadi lebih iya apa kalau ada anak yang begini kamu harus nganu apa ya nanti di ini langsung dijelaskan ini kasus yang ini kamu salah harusnya kan ini anak kan 3 tahun ya 3 bulan berarti masih ASI eksklusif jangan lupa pesan tentang ASI eksklusif oh ini bawah garis merah berarti apa diingatkan apa ininya oh dia diare berarti harus apa kebersihannya apa jadi seperti itu tuh lombanya juga itu hari kan kita buat gitu selalu ya untuk ukur kader-kader ini udah paham belum gitu mungkin ibu bisa ya nanti kita ini masukkan juga untuk kami juga lomba kader juga berarti termasuk mungkin nimbang tadi nimbang jangan sampai nimbang pasang timbangan yang gampang itu kan harus rata-rata waktu nyetel pertama muda kalau dia lebih suaminya tinggi yang diinginkan terus ini kadernya pendek pasti geser dia harus setara tingginya bandul itu harus dengan mata dia ada aturannya gitu sehingga dia bisa kopas itu kalau tidak dari ini kan mirip sedikit saja ya selisihnya lumayan. Ya. Sekian gram kan itu harganya susah. Tapi stuntingnya tambah banyak. Kalau satu posyandu salah 5. Jadi sekian posyandu ibu sudah berapa ratus itu. Iya. Ya makanya kemarin saya pesan ke kadernya saya bilang nanti kalau di pencatatannya kelihatannya dia merah misalnya coba ukur ulang lagi dan ukur ulang lagi supaya hasilnya
kita ini selama ini banyak sangat. Sangat mudah. Yang bantuan UNICEF itu selisihnya itu 2 cm asli. Nah makanya waktu mau pengadaan kan Bunda bilang, ini kenapa mahal? Ingat tidak yang Bunda marah, ini kenapa alatnya mahal? Bunda, saya juga tidak enak, ini kok bilang mahal, nanti dikira saya Bunda, ini yang contoh yang murah itu, ini yang mahal, ini terstandar kementerian. Nah ini silahkan Bunda mau beli yang akhirnya Bunda pilih yang mahal juga, karena ini terstandar. Nah kita coba tes, selisih 2 cm. Nah 2 cm itu kalau pas banget, itu bahaya, kita difonis stunting kan lagi itu. Kalau yang timbang pakai ini 5 orang yang salah saja, ya mungkin kalau dia lari lewat ya selisih 2 cm gak ngaruh, tetapi yang dibatas, pas tingginya itu dibatas itu bahaya. Terus Bunda akhirnya Bunda satu pilih yang ya sudah yang mahal itu. Pertama kan ini kenapa mahal, ini yang murah. Selisihnya agak lumayan kualitas. Ternyata ini tersertifikasi kementerian dari standar. Ada yang Indonesia lebih parah lagi, yang dari kayu ditaruh meteran kain itu. Meteran yang itu ditempelkan, ya ditempel di kayu begini. Nah beda. Ada yang masih pakai itu ternyata kemarin. Iya toh Bu. Itu kan udah ada toh? Nah, itu pasti selisih dengan yang antropometri. Kesehatan pasti punya antropometri karena ada dulu dan ada pengadaan antropometri. Ini dengan yang meteran itu beda. Yang meteran itu kan dari plastik. Kenapa anak saja kan yang molor kan lama-lama. Jadi pasti akan selisih. Ya selisih senti kalau di bandingnya ini pas di ambang batas stunting dan tidak ya dia agak resiko di kita gitu. Itu selisih 2 cm kalau nggak salah. 1 cm sampai 2 cm. Pasti sukses itu. Amin, amin. Berbuat penampingan aja. Iya, baik. Bapak kan baru 1 periode. Sering-sering ke desa. Belum 1 tahun Bunda. Membuka wawasan dan rajin dan bertanam, tanam tanah. Tidak akan susah kalau rajin. Tuhan sudah kasih tanah, kita tanam dia akan tumbuh terus. Sayur tinggal petik, singkong tinggal ambil, pisang tinggal ambil. Tidak perlu kasih keluar uang. Saya pakai bahan-bahan bekas saja saya tanam sayur. Aqua itu setiap keluarga di desa harus punya halaman di tanaman sayur. Wajib itu. Selain pohon kelor. Kalau di pengalaman luas, kalau bisa ya beli bibit ayam. Itu kan ada program ini dari desa juga yang tanpa kesbis apa ternak dan pertanian tanpa kemiskinan itu kan dikasih ayam, babi, lele, itu ada tuh ngomong untuk kepala desanya, tapi setiap keluarga itu untuk apa gizi keluarga, jangan lebih yang dijual dari uang. Selama ini sih banyak desa yang jalan. Itu minimal keluarga yang berpotensi stunting juga Bunda. Ya. Kalau dikasih ayam tapi nggak boleh dipotong, pelurnya saja yang dimakan, terus paru disernakan, paru dimakan. Itu tidak ada pos-pos itu dari dana desa tuh. Memang ada desa yang tidak jalan, tapi kebanyakan mungkin tidak paham kepala desa. Pak Bupati harus panggil lagi, ingatin mereka nih yang penting-penting ini, supaya kepala desanya tuh bisa langkah-langkah sama pendamping desanya tuh harus dipanggil. Pendamping desa. Kemarin dari provinsi juga turun ya untuk penampingan apa namanya untuk nge-frame one base-nya itu kan dari provinsi juga sudah turun juga untuk penampingan. Nah, jadi mudah-mudahan mereka ada saling tukar pikiran untuk perencanaan dan implementasi dana desa ini. Kalau mau nge-frame itu Januari. Terakhir kemarin Januari sudah selesai. Banyak yang belum laporan sih. Sudah persiapan lahan, sudah di desa-desanya. Di sepanjang jalan ini BKK sudah laporkan. Kami sudah persiapan lahan, kami sudah mulai dengan anyam-anyam dan sebagainya. Oh ya, silakan lanjut saya bilang itu desa program desa tanpa kemiskinan tuh ternak dan pertanian desa tanpa kemiskinan sebetulnya tuh desa tidak perlu miskin lagi ya, tanahnya ada bisa online.
cuaca juga mendukung. Justru panas begini kan ada sayur-sayur dan buah tertentu yang bisa hidup di panas. Kita ya mungkin buah pisang selalu ada pasti. Terima kasih untuk waktunya, nanti yang sok kali ini bakal disini. Baik, terima kasih banyak kami sudah bawa oleh-oleh.